Halo semuanya, balik lagi ke video Fadli. Jadi di video kali ini aku akan kasih lihat atau kasih tahu bagaimana cara membersihkan filter AC pada Daihatsu Ayla. Jadi filter AC ini memang salah satu hal yang harus kita bersihkan rutin minimal seminggu sekali. Jadi filter ini berfungsi untuk menyerap debu ya pada saat blowernya itu bekerja, kan menghisap udara di sekitar mobil tuh. Nah, dia yang memisahkan debu sama udaranya. Jadi, ini harus kita bersihkan supaya udara yang dikeluarkan itu udara yang lumayan bersih ya, dan bisa dihirup oleh pengguna mobilnya secara aman. Jadi, aku akan kasih lihat bagaimana cara membersihkannya secara manual. Jadi, kalau kalian sudah memiliki unit Daihatsu Ayla ataupun Toyota Agya dan mau membersihkan filter AC-nya, filter AC itu ada di sebelah sini nih. Oke, ini kita buka dulu. Cukup sulit emang. A few moments later. Oke, ini udah dibuka. Jadi ini merupakan tempat kipas AC-nya. Kipasnya di sini. Di atas ini ada filter. Dan yang akan kita bersihkan adalah filter yang di dalam sini ya. Jadi kita buka dulu filternya dari sebelah sini. Terus tuh bisa kita tarik filternya ini. Bisa dilihat ini cukup kotor, dan ini bisa kita bersihkan dengan cara disemprot dengan udara bertekanan. Nah, ini harus rutin kita lakuin selama satu minggu sekali ya, supaya udara yang dihasilkan itu lebih tersaring ya, lebih bersih dan lebih aman dihirup oleh pengguna mobilnya. Jadi itu tadi bagaimana cara membersihkan filter AC pada Daihatsu Ayla. Demikian video pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.